Aku cuma mau judulnya itu, bukan, dia cuma bilang masih rames gitu, keluar langsung sih langsung gitu kata mereka. Nah, jadi terus ada orang waktu itu dari Colorado kerja, dia juga Google gitu kan, padahal dia dari airport, tapi saya juga keluar ini memang ada juga respon, tapi ini rekomend lebih otentik gitu. Kalau mau buka itu jangan cari restoran yang kosong, yang baru, yang jadi orang yang mau dijual. Kan ini kita juga dari Yuan Kitchen, kita belum beli dari Yuan Kitchen, dia jual karena bisnis mereka sudah tutup. Karena kalau kita beli yang kosong itu kita harus plasmanya sendiri. Sedangkan kalau beli dari restoran yang sudah cukup begitu, sudah ada macam-macamnya, kita tinggal paling adding sedikit seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dengan menu yang begitu itu aja, memang ini kekurangannya yaitu kita tidak bisa modify semau kita karena sudah seperti itu dapatnya. Jadi kita nggak bisa yang mau berapa nanti bisa dirombak lagi. Nah, nggak bisa dirombak, paling cuma di inovasi sendiri. Kayak begitu, misalnya kayak kita kasihin itu hiasan-hiasan dari Indonesia kayak gitu. Terus izin-izinnya gampang juga. Jadi harus tahu gimana caranya misalnya food inspection yang food inspection kayak gitu harus biasanya bisa di Google kok kalau memberikan restoran itu apa aja caranya, nanti tinggal hubungin sama kotanya. Kayak ini kan Sugarland, jadi kita di kotanya kita tanya ke sana ya, jadi itu sama saya kotak mereka, terus saya tanya apa ini nanti ada inspeksinya yang pokoknya persyaratan seperti ini, mereka membantu juga. Ya, kalau tentang sejarah berdirinya Warung Indo, ini tercetus dari dulu seperti ada mimpi, ya ada mimpi. Kalau di Amerika itu saya lihat seperti negara-negara Asia yang lain, mereka punya satu komunitas seperti supermarket ada,
restorannya ada. Nah, saya lihat untuk negara Indonesia tuh belum ada. Nah, ini dari mimpi itu makanya tercetuslah warung ibu ini. Nah, kenapa di kota ini? Saya kebetulan barusan pindah dari state lain dan kepengen ketemu dengan orang Indonesia. Pengen ketemu dengan orang Indonesia. Nah, tercetuslah nama warung Indo ini. Nah, warung Indo ini kita mau membawa apa ya, konsepnya pengen orang-orang Indonesia itu merasakan masakan otentik Indonesia, ya, makanan rumah Indonesia. Respon pengunjung atau customer, mereka sangat-sangat support, karena khususnya di kota ini itu untuk makanan Indonesia belum banyak, dan untuk yang otentik Indonesia sepertinya baru ada warung Indonesia, warung Indo ini. Jadi supportnya sangat luar biasa. Mereka bahkan berpesan tolong dipertahankan ya, karena sering kali cuma sebentar lalu mereka close. Jadi kita juga minta supportnya, semoga bisa bertahan sampai lama. Kalau customer reguler tentu saja pasti ada, dan mereka jadi langganan ya, jadi langganan. Tapi beberapa yang mereka rindu makanan Indonesia, kebanyakan dari luar kota. Ya, ada yang dari Dallas, lalu bahkan Florida. Nah, mereka kalau biasanya habis dari KJRI, mereka pasti mampir ke sini karena mereka rindu makanan Indonesia. Oke, kalau itu yang jelas kita mengikuti aturan dari Siti, ya. Itu ada tips-tipsnya, langkah-langkahnya, tinggal diikutin. Lalu untuk surat menyurat, tinggal requirement-nya dipenuhi, mereka memberi izin dengan tidak dipersulit ya. Kalau bicara soal modal, sebenarnya kalau dikerjakan sendiri tidak terlalu butuh modal banyak. Tetapi kalau kita mempekerjakan orang, dibutuhkan yang ekstra modal. Awal mulanya saya orang baru di penduduk warga Houston, baru berapa bulan, 6 bulan. Membuka usaha ini. Nah, setelah kita jalanin, ternyata sepertinya saya butuh orang lokal di sini. Nah, bertemulah dengan Ibu Ida dan Pak Rofi. Silakan. Iya, kita dengar karena Bapak sama Ibu perlu tempat umum, jadi kita itu mereka mulai Juni ya Bu. Iya, Juni. Mereka yang ngebersihin dulu semuanya. Saya tinggal join. Ya. Dateng aja. Jadi begitu, kita join. Terus waktu itu karena izin belum. Iya, jadi masih menunggu. Karena ini masih bisa dipakai. Jadi setelah kita join, iya, kita mulai. Kita perbaiki semuanya. Nah, ini terus jadi mereka yang starting, kita yang mengawal, kayak melanjutkan ya, bersama-sama. Iya. Makanya mungkin ini hubungannya dengan tips ya, untuk kalau orang mungkin membuka usaha, untuk memulainya, untuk tahu reguler kesukaan customer, memang kita mesti kayak mencoba dulu menu. Nah, yang jelas tadi makanan rumah, kita mau menonjolkan makanan rumah Indonesia. Jadi ya kita otentiknya dimulai dari menu sup, lalu menu yang jelas nasi goreng Indonesia itu kan terkenal. Jadi nasi goreng jadi menu andalan. Lalu waktu itu sempat kita mau memperkenalkan Indomie. Ya, tapi ternyata responnya kurang. Jadi kita uji coba ya. Jadi
ini gagal, nggak bisa, ganti menu. Akhirnya memang untuk menciptakan menu baru kita mesti coba dulu tes pasar. Jadi kita perkenalkan, promosikan, restonya bagus, jadi menu reguler. Mungkin gitu ya? Iya, dulu kayaknya belum ada nasi campur juga ya Bu ya? Iya. Nah, campur juga baru-baru juga, begitu di tes kayaknya. Iya, responnya lebih banyak, suka. Ya, suka. Jadi seperti kita mau membawa nuansa ini warteg ya, kayak warteg. Lebih suka, jadi kayak ini kayak masakan ada mereka. Ada satu orang Singapura yang baru lihat aja, tapi karena saya lihat sini, oh terus suruh abangnya suruh coba ke sini, dia coba nasi campurnya, seneng karena ada rendangnya itu kan. Rendang kalau Singapura, Malaysia sudah tahu kan seperti kari, kari ya. Itu mereka coba, jadi sering mereka ke sini. Bahkan ibu sudah habis kesini untuk makan nasi campur dan orek tempenya itu terkenal juga, banyak yang suka orek tempenya. Ayam goreng juga, ayam goreng Indonesia. Orang Malaysia, Singapura, sama Meksiko beberapa, India, Pakistan. Bulenya juga ada. Semoga bisa semakin dikenal selain orang Indonesia juga. Itu visi dari kita awal ya, supaya Indonesia dikenal oleh orang Amerika. Yang jelas kita pun welcome ya, kalau mereka mau belajar pun dengan kita welcome ya, dengan senang hati. Kalau saran saya untuk daerah terpencil, maksudnya kami yang nggak ada kayak kita, Bu. Daerah yang penduduk Indonesianya nggak banyak ya. Dan juga barang-barang Indonesianya itu susah. Nah itu yang harus di prepare itu kayaknya harus ada kenalan, misalnya kayak apa namanya air forwarder itu. Ya. Itu kan banyak juga nih orang Indonesia. Sekarang yang kan banyak yang jualan online itu bisa. Nah, jadi biar untuk pemasokan apa namanya spices-nya, bumbu-bumbunya itu mereka bisa ada koneksi. Oh mungkin di ini kalau Houston kan banyak, atau daerah mana yang maksudnya lebih banyak. Kalau misalnya kayak Tennessee gitu kan jarang orang Indonesianya, dan apa namanya bumbu-bumbu mungkin nggak sebanyak di Houston gitu. Jadi mereka belajar maksudnya untuk mempersiapkan dirinya itu harus mencari tempat-tempat di US yang terutama banyak bahan bakunya. Lebih ke weather, Pak. Iya, weather. Kalau sudah dingin gitu enggak banyak orang datang. Pasti sepi ini, pasti. Karena kalau dingin kan mereka banyak, sebenarnya bukan cuma kita, sebelah-sebelah juga. Kalau sudah dingin itu enggak banyak yang datang gitu. Sebenarnya responnya sih bagus kok sekitar sini ya. Apalagi memang Sunderland itu lebih banyak orang Asianya. Sebenarnya kita tepat membuka di sini itu. Lebih ke siang ya Bu ya? Iya, kalau di average mungkin ya sekitar berapa? 25. Ya 20-25an lah ya. Customer lah ya. Kan masuk di average ya, maksudnya average sekitar ya 50-an lah ada juga kalau per hari loh Pak. Tapi yang ramenya biasanya sih selalu mungkin average 30-30an average ya. Tapi memang paling peaknya di weekend. Iya. Ya, weekend. Iya. Di weekend pasti lebih dari. Iya. Ya. Jumat Sabtu. Kita terbantu juga dengan adanya konjen ya. Konjen kok bikin pasar. Itu juga memperkenalkan untuk promosi kita juga sih. Iya, baru saja Pak. Iya. Karena ternyata banyak permintaan dari customer. Kenapa nggak ada DoorDash?
biar kita karena better itu ya, karena better juga. Bisa ini akhirnya suami saya bikin DoorDash ini dengan karena dengan Square bisa itu, dan sebenarnya bisa order lewat Google juga. Kalau kita ke Google Maps di situ atau di Google ya bisa order itu nanti lewatnya si DoorDash juga. Harapannya ya kita berharap bisa semakin besar. Yang jelas kita bisa mungkin memberi ladang buat orang lain juga, jadi bisa mempekerjakan orang lain. Itu harapan kita. Jadi selain bisnis ini berkembang, kita juga membuka peluang pekerjaan baru buat orang lain. Nah, nambahin kayaknya sih Ibu dan Bapak punya visi untuk buka toko Indonesia juga. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa kita ya, kalau ini sudah lumayan kita pindah ke tempat-tempat yang lebih gede besar. Dan sebelahnya ada bisa untuk toko barang-barang Indonesia yang khusus. Karena kita sebenarnya juga sekarang ini kerjasama dengan orang Indonesia yang impor barang-barang ini, kayak ini ada yang titipan dari California, dan itu menarik juga untuk pengunjung-pengunjung karena oh ada ini, walaupun mereka mungkin bisa ya kayak teh tongci kita sebenarnya juga beli di Hong Kong tapi kita jual di sini, tapi kan lebih convenient waktu mereka kesini daripada dia cuma beli satu mau ke Hong Kong malas. Nah seperti itu, dan ini kita kerjasama dengan untuk bahan-bahan kita sebenarnya juga mensupport masyarakat Indonesia lain yang mempunyai produk ini, kayak tempe kita dengan Luwak Tempe kerjasama. Jadi kita supportin mereka saling dengan support. Nah saling itu, terus ini juga kayak mereka kecil kita juga supportin, ada kita yang ini dari di mana dia, Indiana ya, itu si kue itu. Oh ada. Jadi kita, ada warga yang dari state lain pun titip barang di sini. Tapi mungkin visi yang the big visionnya kita sih pengennya, selain tadi karena ada toko, harapannya tuh kayak setiap negara Amerika kan ada Chinatown, ada Koreatown. Nah kita berharap ada Indonesian Town. Jadi nggak cuma warung, tapi kita bisa bersama-sama. Siapa tahu ada pemodal yang dengar ya. Jadi kita berharapnya kalau ada pemodal, ciptakan Indonesian Town. Tuh.